Hai hai, ketemu lagi dengan saya Ratna Dijadia. Kali ini video saya masih berada di Stockholm ya. Dan kali ini kita akan jalan-jalan di sekitar Gamla Stan atau Kota Tua. Ikutin terus kelanjutan videonya, jangan di skip. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan like, comment, share, and subscribe. Gamla Stan merupakan kota tua Stockholm di Swedia. Gamla Stan terdiri dari pulau Stadsholmen. Ada juga pulau-pulau di sekitar Gamla Stan ya, yaitu Riddarholmen, Helgeandsholmen, dan Strömborgia. Perjalanan kita hari ini dimulai dari jembatan Riddarholmen dan di depan kita juga ada gereja Riddarholmen. Tetapi sayang sekali ya, karena kali ini kita tidak bisa masuk karena gereja ini tutup dikarenakan adanya COVID-19. Lalu kita lanjut lagi perjalanan kita di tepi pantai ya. Dan di sini ada sebuah bangunan yaitu Wrangel Palace. Wrangel Palace atau dalam bahasa Swedianya adalah Wrangelska Palatset merupakan sebuah townhouse mansion di pulau Riddarholmen di Gamla Stan. Sejak tahun 1756, istana ini menjadi Svea Court of Appeal atau pengadilan banding regional. Di depan sana ada City Hall Stockholm ya, dan nanti ada videonya sendiri di video selanjutnya.
Sekarang kita sudah sampai ke Stortoriet atau Grand Square. Adalah merupakan lapangan umum di Gamla Stan atau kota tua di pusat Stockholm, Swedia. Stortoriet merupakan alun-alun tertua di Stockholm. Alun-alun ini sering dikunjungi oleh puluhan ribu wisatawan setiap tahun dan terkadang menjadi tempat demonstrasi dan pertunjukan. Tempat ini secara tradisional terkenal dengan pasar Natal tahunannya yang menawarkan kerajinan tangan dan makanan tradisional Swedia. Perjalanan kita lanjut lagi ke Jantøya ya, atau ke Ironboy. Ironboy ini terkenal dengan anak kecil yang memandang bulan, dan pahatan ini terletak di Gamla Stan, kota tua Stockholm, dan dipahat oleh Lis Eriksson yang tingginya hanya 15 cm atau 5,9 in. Dan Ironboy ini terkenal dengan monumen terkecil yang umum atau yang bisa kita kunjungi di Stockholm. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel saya dengan menonton video-video saya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.